الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فادره إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد الحمد لله بشكر كتاب الله سبحانه وتعالى kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah kita akan sambung kembali kuliah kita. Kitab hadis Riyadus Salihin. Jadi untuk makluman, kitab Riyadus Salihin ini bukan sekadar kuliah maghrib ya. Juga pada kuliah Zuhur. Zuhur, saya tak ingat hari berapa, hari apa, hari minggu ke berapa. Ya, jadi saya akan baca malam ni dan juga waktu kuliah Zuhur nanti. Kalau siapa-siapa yang nak ikut, bawalah kitab dia time-time kuliah saya tu. Malam ni sambungan seterusnya babun fil muraqabati. Bab menyatakan muraqabah, kita merasakan yang Allah Taala sentiasa memerhatikan kita. Qala Allah Taala الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. Allah berfirman, dialah Tuhan yang melihat engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika engkau bangkit, ketika engkau berdiri. وتقلبك في الساجدين, dan ketika engkau dalam keadaan sujud. Dikata dekat sini al-Allamah Syekh Muhammad Ali As-Sabuni kata wa taqallubaka fis sajidin ay yaraka wahdak wa yaraka hina tusalli bil jama'ati ma'al muslim ma'al musallin fi ruku'ika wa sujudika wa qiyamika. Mana Allah Taala melihat keadaan kita, dan Allah Taala melihat keadaan ketika kita sembahyang berjemaah ataupun ketika kita sembahyang seorang-seorang dalam hal ruku', sujud, qiyam dan sebagainya. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman wa huwa ma'akum aynama kuntum, suratul Hadid ayat keempat. Dialah Tuhan yang bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala itu tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya, baik di langit ataupun di bumi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kau wahai Muhammad memerhatikan kau. Mirsad, mirsad antara makna mirsad ialah teropong. Teropong ni orang tengok dengan, orang panggil apa, tengok bersungguh, perhati, skodek tu. Rasada ya, mirsad, teropong. Dan Allah Taala berfirman ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh mata-mata kita. Ya, ha, ni perangai kita semualah. Sayalah tu utamanya, bukan tuan-tuan, tuan-tuan nampak baik belaka. Kan kita ni muka macam bagus tapi mata depan orang lain, belakang orang lain. Allahumma stur uyubana wastur auratina. Allah Taala mengetahui pengkhianatan mata kita, wa ma tukhfi sudur, dan apa-apa yang disembunyikan oleh hati kita. Satu hari kan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Tiba-tiba di Madinah tu ada seorang awek lah kita kata. Sayyidina Ali tengok awek tu. Awek zaman Nabi bukan awek zaman kita tuan-tuan. Awek zaman Nabi ni tak nampak apa kan, macam tiang ni kau bungkus dengan kain hitam, gitulah rupa awek zaman Nabi. Benda je kan, bukan zaman kita awek. Subhanallah,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaman Nabi tu tudung litup hitam, tak nampak benda. Ali tengok aje. Nabi perasan Ali pergi tengok, Nabi pusing kepala Sayyidina Ali. Nabi kata apa? Ya Ali, al-ula laka wa thaniyatu alaik. Pandangan pertama tu rezeki engkau, yang kedua berdosa. Makna contoh ginilah. Kita jalan-jalan kan, jalan orang dalam depan kita kan, awet lalu. Yang sekali tengok tu first time tu orang-orang jauh kata rezeki. Tapi kalau kau tengok, wah awet lawa, kau follow dia, tu dah kira berdosa dah. Ada pula orang tafsir, dia kata apa? Ustaz, pandangan pertama tu maknanya selagi mana kita tak kelip mata, pandailah kau. Sedaplah macam tu. Ini pandangan pertama ni, kira halal. Siapa ajar kau gitu? Nabi pusing kepada Sayyidina Ali, tahu tak? Nabi kata, al-ula laka wa thaniyatu alaik. Pandangan pertama tu rezeki kau, pandangan kedua dah kira berdosa. Padahal zaman tu, dia tengok muslimat pakai niqab, tutup, litup, tak nampak benda, mata dua biji pun tak nampak, tuan-tuan. Setara macam tu pun Nabi kata wasaniyatu alaik, pandangan kedua dah kira berdosa. La hawla wa la quwata illa billah. Tak kita apa cerita? Kita ni apa cerita? Sebab tu saya kan paling menyampah kalau orang jemput pergi kenduri kahwin. Allah, menyampah sungguh. Orang kata walimatul urus tu hukumnya wajib. Memanglah wajib. Pergi kenduri kahwin tu wajib. Tapi kalau ada kemungkaran, wajib tu betul kau jadi haram, tu tak? Jangan main-main. Sedap sangat. Wajib ustaz, wajib pergi, wajib pergi. Memanglah wajib pergi. Tapi kalau bercampur haram jadah, kan terkeluar dah tu. Kan dengan perempuan pakai tak senonoh, beratur dengan lelaki, tersondol-sondol dekat apa benda, meja catering. La hawla wa la quwata illa billah. Kan? Jadi mintalah Allah ampunkan dosa kita semua, insyaAllah. Amin. Zaman kita ni zaman fitnah, tuan-tuan. Okey. Apa dia hadis-hadis yang menceritakan? Okey, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui pengkhianatan mata kita ni. Allah tahu. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang kau sembunyikan dalam hati kau, Allah tahu. Jadi ubatnya apa? Kena banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ahadith, adapun hadis tentang muraqabah ini, fal awal, ini hadis yang paling panjang lah, antara terpanjang dalam kitab, kalau kitab matan al-arba'in linawawi, ini hadis yang kedua paling panjang. Dan ulama-ulama kata dia panggil ummahatul ahadis, ibu kepada segala hadis. Inilah hadisnya. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, satu hari sedang-sedang kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki tengah-tengah duduk dengan Nabi kat masjid ni kan, sembang-sembang lah kita kata. Tiba-tiba pap, muncul seorang lelaki syadid bayal disiab, bajunya putih melepak, putih baju dia. Zaman tu bukan tak ada baju putih bang, ada. Tapi of course nak ada kesan-kesan debu, kesan-kesan kekotoran. Ni tak, macam baru keluar pada kedai lah, baru siap jubah lah orang kata. Baju baru, jubah raya orang kata. Syadidu bayadhi siyab, putih melepak baju dia. Syadidu sawadi syarif, dan rambut dia tu pula hitam, macam berminyak gitu. La yura alaihi atharus safar, langsung tak nampak kesan-kesan musafir. Tapi kita tak kenal siapa dia ni. Alah tuan-tuan, zaman tu kau tak musafir pun, kau jalan dekat kota Madinah pun berabuk kepala kau. Yalah kawasan padang pasir kan, mestilah berabuk sikit-sikit kan, mesti confirm punya lah. Yang hamba Allah Muhammad ni dah lah putih melepak baju, rambut tu pula hitam gotoh, tak ada debu. Ya betul. Wala ya'rifu minna ahad,
kami langsung tak kenal siapa dia ni. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah hamba Allah ni duduk dekat Nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu dia pun menyandarkan lututnya, kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana macam kita kata macam duduk antara dua sujud macam tu, duduk tahiyat awal gitu, dia duduk rapat sehingga bertemu lututnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rapat duduknya. Wa wada'a kafaihi ala fakhidhaihi ay wada'a al-arabiyyu kafaihi ala fakhidhai nafsihi wa jalasa ala hay'ati al-muta'allim al-muta'addib fi su'alihi. Zaman sekarang dah tak ada dah nak jaga macam orang dulu belajar berkat. Orang dulu la haula wala quwwata illa billah, jaga sangat-sangat benda macam tu. Saya ingat masa saya belajar dengan Syekh Nuruddin masa dekat Mesir dulu. Syekh Nuruddin kalau mengajar duduk tahiyat awal tu 2 jam selamba. Kita tak payah 2 jam, 20 minit mak kau. Kaki ni dah rasa benda tak tahu. Ha tu. Nak tahu level orang-orang dulu, orang-orang hebat dulu belajar macam mana. Lalu hamba Allah ni dia datang, dia duduk tahiyat macam tu, tangan macam gitu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil apa tuan-tuan? Wa jalasa ala hay'atil muta'allim al-muta'addib fi su'alihi. Duduk macam mana orang penuh beradab nak belajar. Sebab tu cukup pantang kalau kita mengajar ni orang lunjuk kaki. Itu kurang ajar panggil tuan-tuan. Kurang ajar orang macam ini. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, pengasas mazhab Hanafi, dia kata apa? Dia tak pernah melunjurkan kakinya ke arah rumah tok guru dia. Tuan-tuan tahu rumah tok guru dia kat mana? Sebelah rumah dia ke? Eh come on lah, bukan sebelah rumah tuan-tuan. 40 lorong daripada rumah Imam Abu Hanifah, rumah tok guru dia 40 lorong. 1, 2, 3, 4 sampai hujung sana, entah-entah dekat Ijuk Batang Juntai, wallahu alam. Kat sana tu rumah tok guru dia, dia tak pernah lunjuk kaki belah sana. Kerana apa? Di sana ada rumah tok guru aku. Beradab. Sebab tu ilmunya berkat. Sampai sekarang mazhab Hanafi bertahan tuan-tuan. Sebab benda beginilah, adab. Saya terlanjur cerita macam ni kan. Saya nak cerita sikit lah. Dulu beberapa tahun dulu saya mengajar dekat satu office tau dekat KL. Saya tak nak sebut nama office tu atas sebab-sebab keselamatan. Jadi biasalah orang datang belajar duduk elok. Sekali ada seorang mamat muda ni, dia duduk betul-betul depan saya berlunjur. Relax. Aku punya bengang. Kata berang, bang, bang, duduk elok bang, duduk elok bang. Dia bodoh kau tu, dia ada anak kena mamat ni. Lepas tu kawan dia ketepuk dia. Kau ni apa usat tu, duduk elok kau ni. Dia pun tarik kaki. Tarik muka masam macam tak puas hati. Macam tak puas hati dengan aku kau. Lantak kau lah. Ngajarlah saya. Ngajar. Habis ngajar, saya keluar. Dia tunggu saya kat luar. Tahu soalan dia apa? Dia kata, ustaz, tadi yang ustaz tak bagi saya lunjuk kaki masa mengajar tu, ada dalil ke? Alamak, ada dalil tu aku tak tahan. Alamak, Allah tak nak smack down. Rasa nak smack down masa tu tuan-tuan. Dia boleh tanya, ada dalil ke tidak? La haula wala quwwata illa billah, apalah nak jadi. Ha inilah orang zaman sekarang belajar dengan Google. Kau belajar dengan Google, Google ada ajar beradab dengan mana ada. Kan? Akhirnya bab lunjur kaki dia tanya ada dalil ke tak ada. Saya geram kadang aku nak je letak kaki aku atas kepala dia. Eh apa sah ustaz letak kaki ustaz atas kepala saya ni? Ada dalil ke? Ha nak tanya. Ada dalil ke Nabi tak bagi? Ha tahu tak apa. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan tahu tak? Satu hari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu nak naik kuda. Zaid bin Thabit penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak naik kuda, tiba-tiba datang siapa dia? Hibrul Ummah Abdullah bin Abbas, alim, alim. Dua-dua ni alim belaka. Tiba-tiba Zaid bin Thabit nak naik kuda dia, Abdullah bin Abbas pegang tali kuda, pegang tempat pijak kaki kuda tu supaya senang Zaid nak naik. Dia kata, ya Ibn Ami Rasulillah, kan wahai sepupu Rasulullah, kenapa kau buat macam tak payahlah, biarlah aku naik sendiri, tak payah. Apa kata Abdullah bin Abbas? La hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina
beginilah kami diajar beradab dengan ulama-ulama kami. Padahal yang ni sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas, Hibrul Ummah, lautan ilmu umat Nabi. Warak tawaduk kepada Zaid bin Sabit, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada diminta dalil. Ada dalil ke? Ini kabu adab. Lepas tu bila Zaid bin Sabit, Abdullah bin Abbas buat macam tu, dia kata, wahai Abdullah bin Abbas, boleh tak aku nak tengok tangan kau? Nak tengok apa tangan aku? Tengoklah. Dia tengok. Dia pegang tangan Abdullah bin Abbas, dia pun cium tangan Abdullah bin Abbas. Dia kata apa? Wa hakadha umirna an naf'ala bi ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah kami disuruh menghormati ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al adabu qabla al ilmi. Ulama dulu ajar. Beradab dulu baru belajar. Kalau tak ada adab, tak payah belajar lah. Ngarut. Setan tu tuan-tuan, paling alim dulu. Paling alim. Tapi dengan sebab kurang hajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai sekarang dilaknat tuan-tuan. Bukan sekarang. Ila hawla wa la quwata illa ila nari jahannam. Abadan abidin. Selama-lamanya dalam neraka jahannam. Sebab apa? Biadab dengan Allah ta'ala. Bila Allah kata, usjudu li adam, fasajadu illa iblis, aba wastakbara. Sombong, takabur. Ilmu banyak tapi rosak. Sebab tu kita ni biarlah ilmu yang kita belajar untuk diri kita, bukan nak berlawan dengan orang. No. Untuk diri kita sendiri. Beradab. Jadi datang hamba Allah ni, dia duduk gitu depan Nabi, letak tangan dia atas kedua paha dia. Waqala, dan dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, al-Islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Maka Nabi kata, Islam itu ialah yang pertama mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia orang tahu belaka ni, rukun Islam ni. Wa tuqimas salah, didirikan sembahyang. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait, melakukan ibadat haji. In istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau mampu. Okey, settle soalan pertama. Waqal, dan dia berkata pula soalan yang kedua, sadaqta, betul kata engkau wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Jadi para sahabat kata, aid, apa hal mamak ni pelik. Dia tanya soalan, lepas tu kata betul. Dia kata gitu ke Nabi, macam nak mengetes saja. Ha, relax lu, tak dengar apa habis cerita ni. Ni apa pula ustaz? Kata belajar beradab, ni nak mengetes lah pula. Ilek lu, cerita tak habis. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddikuhu. Kami rasa pelik. Dia tanya soalan, dia kata betul. Sepatut kita kata, oh macam gitu, terima kasih. Ha, sepatut gitu kan? Ni tak? Betul. Qala, fa'akhbirni anil iman. Beritakan kepada aku, wahai Muhammad, tentang iman tu apa dia? Maka Nabi kata, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nabi kata iman pula, rukun iman apa dia? Kau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan seluruh kutub, kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Syith, Ibrahim, wa rusulihi, beriman dengan seluruh rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, beriman dengan hari akhirat, wa tu'mina bil qadri, dan beriman dengan qada qadar, khairihi wa syarrihi, baik dan buruk, semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kau nak cerita panjang, kena tanya guru-guru yang mengajar akidah. Ya, tiap-tiap kuliah duha ada ustaz kita pakar-pakar akidah mengajar dekat bahagian bawah dewan. Hadir kuliah mereka tuan-tuan. Ada sifat 20 dan sebagainya. Tanya dia orang, saya tak pandai. Qala sadaqta. Bila Nabi kata macam gitu, Nabi sebut rukun iman, apa kata hamba Allah ni? Betul kau cakap. Kan pelik juga.
Betul lagi. Qala, lalu ditanya pula, fa akhbirni anil ihsan, beritakan, ceritakan kepada aku apa dia makna al ihsan. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau tidak melihat Allah, fa innahu yarak, Allah melihat engkau. Memang confirm lah kan, siapa boleh lihat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala pasti melihat kita. Dia kata dekat sini, ishtamala hadha ala jami' ibadat az-zahirah wal batinah min as-sidqi wal ikhlas wal muraqabati tammah wa hiya an yuraqib Allah Ta'ala fi jami' af'ali wa ahwali. Okey, sebelum saya syarahkan yang ni, maka Nabi kata ihsan ni apa dia? Apa makna ihsan? Ihsan ni bukan kita kata, ada orang kata ihsan ni makna peri ke apa tu, peri kemanusiaan, bukan. Ataupun duit ihsan tu, cerita lama dulu duit ihsan kat Terengganu tuan-tuan ni. Ihsan ni apa dia? Anta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat Allah. Makna khusyuknya, takutnya, bacaannya, jaga adab-adabnya. Kan macam mana kita berguru, macam mana kita belajar, begitulah digambarkan. Tapi kita tak nampak Allah. Fa illam takun tarahu, tapi kalau kau tak nampak Allah, kau kena ingat, fa innahu yarak, Allah lihat engkau. Maka semai kita akan khusyuk, berhati-hati. Okey. Dulu ada orang tafsirkan hadis ni dengan penafsiran yang menyeleweng. Dia kata apa? Dia kata gini. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun, dia berhenti kat situ. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dia menyelewenglah penafsiran. Maksud dia kata apa? Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan Allah melihat engkau. Fa illam takun, kalau kau dah mati, Allah lihat engkau. Dia terjemah takun tu ke mana mati? Bukan mati. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, takun kana wa akhwatuha, berhajat kepada khabar dia. Kena ada khabar dia. Okey tuan-tuan. Itu dipanggil al-ihsan. Jadi saya ingat salah seorang ulama Syam dulu bernama Syekh Usamah Ar-Rifai. Dia kata apa? Anta'budallah ini, kamu sembah Allah bukan sembahyang saja. Semua muamalat kita sejak kita celik tidur sampailah kau tidur balik waktu malam. Kau bangkit pagi, siap-siap pergi sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh bekerja. Sepanjang-panjang bekerja, kena rasa Allah perhati je kau ni. Jangan sisihkan waktu kau. Jangan sisihkan masa kau. Jaga betul-betul dari pagi tu. Jaga. Sebab tu tuan-tuan, kita ni jangan putus dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan putus dengan Allah. Jangan putus dengan Allah. Susah tau nak sentiasa ingat Allah ni. Cuma satulah untuk orang-orang yang baru nak ingat Allah macam saya ni kan. Caranya kita kena ada tasbih, tu je ubatnya. Kalau ada tasbih ni, otomatik kita ingat Allah. Kalau tak ada tasbih ni, bukan tak ingat, ingat juga, tapi dia macam tak apa nak ingat. Ha gitu. Tapi kalau ada tasbih ni, ha mana tasbih? Ha kau ingat Allah Taala. Itu level yang baru nak ingat Allah. Macam saya le. Kalau tuan-tuan dah wali-wali tu, aku tak tahu ceritalah. Kan mungkin tuan-tuan ni otomatik tengok ni ingat Allah, tengok tu tak kata apalah. Jadi bila kita ni daripada pagi sentiasa ingat Allah sampai malam ingat Allah, selamatlah kita. Kan rasa Allah ni sentiasa memerhatikan segala gerak-geri perangai kita. Tapi tuan-tuan, saya kena ingatlah. Kita semua kena ingat macam mana kita banyak ingat Allah. Kita jangan rasa kita bagus, jangan rasa kita perasan, jangan rasa kita tak apa-apalah. Sebab kita boleh ingat Allah tu pun dengan izin Allah juga. Bukan dengan sebab usaha kita. Allah izinkan kita ingat ke dia. Terima kasih banyak-banyak ya Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak izinkan kita, ada orang digantung tasbih penuh dalam kereta. Dekat apa ni? Dekat ni, dekat cermin ni ha, ada tasbih lagi. Kepala gear ada tasbih lagi.
Wiper, wiper ada tasbih. Biar betul kau pre kan. Dekat signal ada tasbih. Tapi masuk kereta, pasang lagu juga. Elek apa barang. Nak kata macam mana? Kalau Allah tak izinkan, tak digerakkan hatinya. Ya Allah. Sebab tu setengah-setengah ulama ajar kita, kita nak ingat Allah ni, kena ada guru mursyid. Guru mursyid ni bukan orang Jawa mursyid, bukan. Mursyid dengan makna yang menunjukkan kita. Yang guru ni memang dah sentiasa zikrullah daripada muda. Daripada dia balik, dia zikrullah tak putus. Orang macam ni, dia punya power lain tuan-tuan. Dia punya roh lain, dia punya feel lain. Kalau kita ambil ijazah dengan dia, insya-Allah melekat amalan tu, melekat. Tapi kalau kita ambil dengan orang, orang ni baru setahun dua berzikir, tak payahlah. Jadi orang dah lama zikrullah ni, itu insya-Allah ada roh. Ya tuan-tuan. Jadi kena sentiasa jangan putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tengah-tengah kuliah ni boleh pegang tasbih sambil-sambil astagfirullah ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, la ilaha illallah ke, sambil-sambil. Jangan kuat-kuat dah kacau orang ajar pula kan. Okey. Itu apa dia? Dia panggil al-ihsan muraqabatullah. Allah Taala boleh perhati. Perhati je kita, tengok perangai kita ni. Okey. Lalu apa kata hamba Allah ni? Dia tanya lagi soalan yang seterusnya. Fa akhbirni anis saah. Wahai Muhammad, bagi tahu padaku tentang hari kiamat. Qala. Selalu saya terlupa tuan-tuan. Daripada ihsan tadi itulah munculnya ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tariqah. Tasawuf penting. Ya, kita ni ahlu sunnah wal jamaah, jangan lari pada tiga benda penting ni: akidah, fiqah dan tasawuf. Tiga-tiga ni semua ada spesialisnya, kepakarannya. Guru akidahnya ada, guru fiqahnya ada, guru tasawufnya ada. Cari tiga-tiga ni. Cari, belajar. Kena sabarlah belajar tu. InsyaAllah kita akan dapat. Yeah? Tak boleh belajar dengan Google, tak jadi je. Ngarut belajar Google ni. Google ni sikit-sikit boleh lah. Sebab Google tak ada sanad tuan-tuan. Dia punya sanad bersambung kepada Syekh Bill Gates. Kau tahu tu. Syekh Bill Gates tu bersambung ke siapa? Aku pun tak tahu. Yang mengarut lah. Ya, jadi tuan-tuan kita ni, biar kalau ada guru yang sanad dia mutasil ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyakunu afdal wa aqwa, lagi kuat lagi afdal. Kemudian hamba Allah ditanya lagi, fa akhbirni anis saah, ceritakan padaku wahai Muhammad tentang kiamat. Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha, al mas'ulu anha bi a'lama minas sa'ili, yang ditanya tak reti, yang bertanya lagi reti. Ha, Nabi kata gitu. Ya. Yeah? Mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Kau lagi tahu pada aku. Ini pun tuan-tuan antara contoh Nabi nak ajar kepada kita adab. Kadang-kadang guru ni bukan dia reti belaka. Ada yang dia tak reti. Dia tak reti, dia cakap dia tak reti. Wallahu alam. Tu terang cakap tak reti. Sebab tu Imam Malik kata nisful ilmi la adri, separuh pada ilmu perkataan la adri, saya tak tahu. Dan ulama dulu ajar kepada kita, satu syair dia kata apa? Ta'allam la adri wa la taqul adri, fa innaka in kulta adri sa'aluka hatta la tadri, wa in kulta la adri allamuka hatta tadri. Ha, tuan-tuan, apa maksudnya? Dia kata apa? Belajar-belajar cakap, aku tak tahu. Kalau kau tak tahu, nanti orang akan ajar kau sampai kau tahu. Tapi kalau kau cakap, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, orang akan tanya kau sampai kau tak tahu. Ha, ya? Jadi, dan tuan-tuan, bila kita kata tak tahulah adri ni, sikit pun tak jatuh kedudukan kita. Bahkan dimuliakan oleh Allah SWT. Imam Malik, tok guru kepada Imam Syafi'i, yang dikatakan apa? La yuftawa malikun fil madinati, tak ada orang berani mengeluarkan fatwa selagi mana Imam Malik hidup di Madinah. Satu hari datang seorang daripada Iraq.
tanya beberapa soalan. Lalu Imam Malik tengok soalan ini, ada riwayat mengatakan dalam 30 soalan. Apa kata Imam Malik? Beri kepada aku 3 hari baru aku bagi jawapan. Itu level ulama, bukan on the spot jawab. Jawab on the spot ni tuan-tuan bukan tak boleh. Kalau kita tahu sungguh tak apalah, takut-takut silap jawab bahaya. Segi waraknya, segi waraknya bagi tempoh. Kalau soalan senang-senang kan, contoh apa? 2 kali 5 10. Ha tu aku boleh jawab ah. Ha. Tu saya boleh jawab sekaranglah 2 kali 5 10. Takkan 2 kali 5 tunggu 3 hari. Itu 3 hari lagi aku kojol dia tu. Contoh yang benda-benda macam tu tak apalah. Tapi kalau hukum hakam kita tak tahu, ihtiyat, jaga-jaga mimba bil wara'i, kata wallahu a'lam, saya tak tahu. Tanya orang lebih alim pada saya. Okey. Jadi Imam Malik kata tunggu 3 hari. 3 hari kemudian mamak dia datang, dia ketuk pintu Imam Malik. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Buka pintu. Kaifal ijabah ala al-as'ilati allati tarahtuha ilaik? Macam mana jawapan yang saya tanya kat tuan, apa tuan guru, apa jawapannya kepada soalan-soalan ni? Apa kata Imam Malik? La adri. Dalam banyak soalan kau, hanya 3 soalan saja aku boleh jawab. Semuanya jawapannya apa? Wallahu alam, aku tak tahu. Itu yang itu siapa tu tuan-tuan? Imam Malik, tok guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik ni tuan-tuan, dia punya sanad hadis dengan Nabi ada 3 orang perawi saja. Ada 3 perawi saja. An Malik, An Nafi' maula Ibn Umar, An Umar bin Al-Khattab, An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dia dengan Nabi 3 orang perantara, 3 perantara. Kalau Imam Bukhari kata sanad ini sanad dipanggil as-sanaduz zahabi, sanad emas dipanggil. Ya, sanad emas sebab terlalu tinggi sanadnya. Imam Malik, Maulana Nafi' Ibn Umar, ataupun Said bin Musaib, saya lupa. Tapi nak khabar rapat sangat dengan Nabi. Level macam tu kata apa? Wallahu alam. Warak kita tak, kalau boleh semua soalan tanya aku belaka. Macamlah kau bagus sangat. Kita tanda kiamat belaka. Okey tuan-tuan. Jadi Nabi SAW kata apa? Kau lagi tahu lagi pada aku. Aku tak tahu. Okey. Kalau kau tak tahu bila kiamat, aku tanya soalan yang lain pula. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apakah tanda-tanda kiamat. Alamatus sa'ah. Tanda-tanda kiamat apa dia? Maka Nabi jawab, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama Nabi kata, apabila hamba-hamba melahirkan tuannya. Ini khilaf ulama' ya tuan-tuan, apa maksud ibu melahirkan tuannya. Jadi antara maksud yang disebutkan oleh Al-Imamun Nawawi, dikata talidal amatu rabbataha ay sayyidataha, maknahu an taksura sarari hatta talidal amatu suriyata bintan li sayyidiha. Dia gini eh, sistem hamba tuan-tuan dalam fiqah, contoh. Kalau saya ada hamba perempuan, hamba bukan bibi tau, kau jangan bibi-bibi, bukan hamba. Ni hamba. Hamba ni biasa orang dapat dalam peperangan. Lawan contohlah kita perang negara lawan Rusia contoh, kan kita baik berjaya menguasai Rusia, berangan Rusia aje tak main dekat sini. Saya pun berjaya merampas awek-awek Rusia dan saya jadikan dia hamba. Gitu. Bila hamba, dia dengan kita macam kita dengan bini kita. Kita boleh projek, boleh jima dengan dia. Bila lahir anak, anak tu statusnya merdeka, ikut bapak dia. Dia tak ikut mak dia. Maknanya apa? Perempuan ni, hamba ni melahirkan bos dia, tuan dia. Anaknya lahir-lahir merdeka, tapi dia masih status hamba. Kecuali kalau saya merdekakan dia, saya kata aku kesian pula tengok kau, aku merdekakan kau. Itu lain cerita. Okey, itu pendapat Al-Imam Nawawi. Dan benda ni tuan-tuan berlaku lepas zaman Nabi SAW. Kan tentera Islam banyak berperang sampai ke negara-negara Rom dan Parsi. Hamba-hamba banyak, start zaman Said Omar dah banyak dah. Kahwin dengan hamba dah banyak, akhirnya lahirlah orang panggil apa? Anak-anak yang maknya masih status hamba. Banyak berlaku zaman sahabat-sahabat.
kan, lepas tu zaman Khulafa'ur Rashidun, lepas tu zaman apa tu Daulah Umayyah, Abbasiyah, hatta last kali Osmaniyah kan, mana orang panggil apa gundik-gundik, gitulah. Cerita panjang. Ala kulli hal, itu tak ada kiamat, Nabi kata. Dah berlaku dah benda tu. Lagi Nabi kata apa? Wa antara al-hufat al-urat al-alat ri'a asya'. Kau akan lihat nanti orang ni dahulunya hufat. Hufat ni tak ada selipar, tak ada kasut. Berjalan kaki ayam. Urat, pakaian koyak rabak, miskin, singkit. Alah, alah ni makna miskin, fakir. Ri'a asya'. Kerja mereka apa? Mengembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan. Tetapi mereka berebut-rebut mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Allah. Nabi, tuan-tuan, Nabi sebut ya tatawaluna fil bunyan. Tuan-tuan tahu zaman Nabi, Masjid Nabawi macam mana? Masjid Nabawi kalau kita pegang gini, sampai dia punya atap, dia punya apa tu? Dia punya ceiling. Kau buat gini, kau pegang siling Masjid Nabawi zaman Nabi SAW. Tapi Nabi dapat bayangkan, Allah tunjuk future akan datang. Puak-puak yang bela kambing Badawi-Badawi ni besok, ya tatawaluna fil bunyan, mereka membina bangunan yang tinggi-tinggi. Subhanallah. Entah-entah masa Nabi cakap ni, wallahu alam, Nabi dah nampak dah menara jam dekat Mekah tu. Wallahu alam. Wallahu alam. Dia kata masalan kan fil khalijil Arab, di negara-negara teluk, natihatus sama, dia panggil apa tu? Pencakar langit punya berlambak. Yang diorang ni, tuan-tuan, asal usul apa dia? Pengembala kambing je. Baba black sheep any anymore. Itulah kerja diorang. Main kambing ke, Syekh? Tapi dengan sebab minyak, petrol, gas, masyuk. Kau tengok sekarang apa jadi? Kan Nabi kata ni semua tak tanda kiamat belaka. Ya tatawaluna fil bunyan. Dan tuan-tuan, kita akan lihat perkembangan seterus yang lebih mengerikan. Kalau yang tuan-tuan yang ambil pot sekarang ni, perkembangan di Saudi berat. Berlaku penangkapan besar-besaran dalam keluarga Saudi ni. Sekarang siapa nama? Raja Salman kan? Dia ada anak nama apa? Muhammad bin Salman. Putera mahkota ni arah tangkap belaka sepupu, sepepet, siapa-siapa tak ngam dengan dia. Yang ada duit banyak-banyak, berbilion-bilion ni, ditangkap belaka dan dipenjarakan dalam hotel mewah, tuan-tuan. Tuan-tuan tunggulah akan datang perkembangan yang lebih teruk lagi. Perjalanan ni kita dah memang dekat akhir zaman dah. Dan Nabi kata kiamat takkan, ataupun tatari Imam Mahdi nak keluar apabila tiga anak khalifah akan bergaduh sama-sama mereka, berperang sama-sama mereka. Itu tanda-tanda semakin dekat munculnya Imam Mahdi. Dan ini antara orang panggil apa? Mukadimah dia, tuan-tuan. Dia dah tangkap belakang anak-anak dia. Dan berlaku ugut-mengugut. Iran pula masuk campur dekat Lubnan. Dah lama dah benda ni. Perdana Menteri Lubnan letak jawatan dengan sebab tekanan daripada Hizbullah. Macam-macam, tuan-tuan. Tengoklah macam mana akan datang. Kemudian Nabi kata, Suman talaqah. Habis Nabi cerita dua tanda ni, tanda lagi banyak lagi. Lalu orang ni pun, yang dah tanya ni, Suman talaq. Dia pun keluar daripada majlis. Falabistu malian. Omar kata, lalu aku ni macam terpinga-pinga tau. Macam bela, orang panggil bela. Siapa mamat ni? Tanya soalan macam wartawan lah pula. Lepas tu hilang pula. Mana pula mamat ni? Macam gitulah suasananya. Sumaqal. Kemudian Nabi kata, ya Omar, atadril au atadri manisail. Kau tahu tak siapa yang tanya tu? Apa kata Omar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini pun adab juga. Kadang-kadang kita ni suka teka. Kau tahu tak siapa datang tu? Member kot. Bukan. Habis siapa? SB kot. Kau pandai-pandai lah kau. Kau nak meneka je kerja kau. Cakap je. Siapa tak tahu? Wallahu a'lam. Gitu senang cerita. Beradab. Ya? Nabi ajar gitu. Sahabat buat gitu ke Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fa innahu Jibril atakum yuallimukum amradinikum. Yang datang tadi itu, yang pakai serba putih, rambut hitam tak berdebu, ialah Jibril alaihi salatu wasallam yang datang mengajarkan kepada kamu rukun agama kamu, rukun iman, rukun Islam, ihsan dan tanda-tanda kiamat. Sikit, tuan-tuan,
Dan Jibril ni biasa kalau datang bertemu Nabi, dia akan berupa dengan seorang sahabat bernama Sayyiduna Dihyatul Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Dihyatul Kalbi ni seorang sahabat yang handsome orangnya. Kalau Jibril turun, Jibril akan berupa dengan rupa dia. Berbangga dia tuan-tuan. Ha, kan? Jibril rupa dengan rupa Ana ya Rasulullah. Ya rupa engkau. Puff, kembang saya jangan main-main. Ada seorang sahabat ni, satu hari Nabi cerita, Nabi kata Dajjal ni rupanya begini, begini, begini rupanya. Rupanya lebih kurang macam engkau. Nabi sebut seorang sahabat. Alamak. Macam mana ya Rasulullah? Sedih dia tuan-tuan. Ayaduruni shibhuhu ya Rasulullah. Dia kata, adakah aku ni membahayakan orang ramai dengan sebab bukan aku macam Dajjal? Sedih dia kan. Nabi kata, la. Anta mu'min wa huwa kafir. Nabi kata, engkau tak, engkau beriman, Dajjal tu kafir. Tak, 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 tak. Nabi kata, nak khabarnya apa tuan-tuan? Muka sama tak apa, jangan perangai kau sama. Muka nak kata macam mana kan? Ji, tengok muka Ji ni macam Donald Trump lah Ji. Ah, contoh kan. Tak apa, muka Donald Trump tak apa, jangan kau perangai sama sudah. Dan kau ni punya muka macam Ayah Pin aku tengok. Muka tak apa, jangan kau perangai sama. Ayah? Okey tuan-tuan, jadi begitulah hadis yang dipanggil sebagai Ummahatul Ahadis yang Jibril ajarkan kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tentang rukun iman, rukun Islam, al-ihsan dan juga tanda-tanda kiamat. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang sambungan hadis yang seterusnya, Babul Muraqabah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'ala misr. Yang kelima, Nabi kata wattabakhud. Penyakit yang akan tertimpa kepada umat aku, yang penyakit itu Allah datang kepada umat terdahulu. Penyakit yang saling benci membenci. Penyakit yang saling benci membenci. Maka hari